Siapa yang tidak kenal dengan pelantun lagu Lamunan Terhenti oleh penyanyi Aris Ariwatan? Walaupun lagunya masih menjadi malar segar sehingga hari ini, beliau menyuarakan pendapatnya di mana masih ada pihak yang mencetak rompak lagu-lagu sehingga ke hari ini. 3PM adalah Persatuan Penulis, Penerbit dan Pelaku Muzik. Agenda kami jelas, kami memperjuangkan dan kami memberi informasi bentuk program begini sebab apa kesedaran tentang harta intelek ini amat lemah di kalangan pengkarya. Dalam erti kata secara amnya, kami menyokong tindakan 32 artis Menyaman Prison. Bukan sebab menuding mana-mana salah, tetapi itu titik mula untuk artis sedar tentang hak mereka. Tapi kami tak mahu lagi mereka hanya menjerit dan meronta. Bawakan semua fakta, kami akan membantu membawa ke tribunal. Royalties ni bukan ada satu je, royalties ni ada banyak. Dan kesedaran ni kurang di kalangan pengkarya. Kefahaman tentang harta intelek itu pun masih dangkal. Apalagi nak ambil tindakan. Kita jangan tanya bila nak mula, tapi we have to start. So this is the starting point. Sekurang-kurangnya kita mendapat hak lebih kurang macam negara jiran kita lah. Indonesia menjaga haknya. Kalau itu hak kita, kita ada hak untuk bersuara. Kami kena create dulu awareness ni. Kelahiran satu bintang ataupun artis ataupun penyanyi, dia bukan melalui kaedah yang macam universiti ataupun akademiknya. Kobi wani. Kepompong ni kita kena pelan-pelan buka. Dan kami memerlukan sangat sokongan daripada 5,000 composer members yang bernaung di bawah badan pelesenan. Kalau kesedaran tu wujud, itu satu kejayaan sebenarnya. Bukan kejayaan untuk menyanggah badan pelesenan tersebut. Tak, untuk memastikan yang hak kita tu betul-betul terbela. Kami nak keseimbangan.